Selamat siang teman-teman YouTubers. Kali ini berjumpa kembali di Berkah Domba Sukabumi. Sekarang kita akan memberikan pakan rumput odot. Ini rumput odot yang sudah dicacah, dipotong-potong. Tujuannya untuk apa dicacah? Supaya kambing atau domba mudah untuk mengunyah, mencerna rumput odot ini. Pastikan ini rumput odot yang sudah berdaun tua, sudah cukup umur. Tujuannya untuk mencegah kambing atau domba mencret. Kalau daun muda biasanya menyebabkan kotoran kambing itu basah atau mencret. Nah, untuk batangnya bisa kita kasihkan karena odot ini cukup lunak. Biasakan batangnya ini untuk mempermudah mengunyah domba atau kambing. Ini dicacah kecil-kecil. Ini untuk daunnya perkiraan sekitar 5-10 cm. Kita coba kasihkan ke domba. Ini domba Garut, cukup lahap teman-teman, sangat suka sekali. Ini kita kasihkan, ini domba Garut, sangat lahap sekali. Ini domba sayur. Oke. Sekian untuk video kali ini dari Berkah Domba Sukabumi. Apabila membutuhkan domba untuk akikah dan kepentingan lain, bisa menghubungi Domba Berkah Sukabumi melalui WA atau telepon yang tercantum di channel Berkah Domba Sukabumi. Terima kasih. Wassalam.